Ramadan, ya Ramadan. Ya, kita kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Hari yang cukup bermakna untuk umat Islam, sambutan Nuzul Quran. Hari pertama Al-Quran diturunkan. Okey, bercerita tentang bulan Ramadan ni sebenarnya banyak program yang dianjurkan, yang dijalankan di mana membantu ramai di luar sana golongan yang memerlukan. Dan antara lain program yang akan kami kongsikan hari ini adalah program Jalinan Kasih Ramadan. Ya, Syarif? Kita di studio ni bersama dengan Presiden Belati Matalim Sports Club. Sports Club pun buat program-program Ramadan ni sebenarnya. Bersama dengan Dr. Faisal Muhammad Fazli. Pakar perunding pediatrik. Kita juga bersama dengan Cik Muhammad Farahi Mokhtar. Selamat datang. Farahi. Farahi. Saya minta maaf. Cik Farahi. So program Jalinan Kasih Ramadan ni sudah diadakan, sedang berlangsung ataupun akan diadakan, macam mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Program gelandangan Belati Matalim collaboration dengan KPJ Tawakal Hospital, especially hospital, di mana kita telah jalankan pada minggu lepas di sekitar kawasan Tumpuan Kuala Lumpur lah, di Jalan Tunku Abdul Rahman. Sudah berjalan. Dan ini merupakan kali kedua ia dianjurkan. Kali kedua. Dan untuk makluman anda juga, memandangkan merupakan kali kedua, difahamkan banyak penambahbaikan ataupun kelainan yang cuba dibawa kan. Antara lain, kalau kita boleh kongsikan juga, difahamkan ada pemeriksaan kesihatan. Jadi Dr. Faizal mungkin boleh perjelaskan penglibatan doktor sendiri. Baik. KPJ Tawakal memang ada program CSR ni pada setiap tahun. Ramadan ni memang ada program khusus. Jadi pada tahun ni, biasanya bulan Ramadan ni orang pengagihan makanan kepada orang gelandangan ni sangat kerap dilakukan. Banyak pihak buat. Jadi itu yang dibuat pada tahun lepas. Jadi pada tahun ni kebetulan kawan bersama sekali dalam sports club Belati Matalim ni. Kawan sekolah juga, satu sekolah. Semakan dulu. Kemudian kami bercadang untuk buat kelainan mana ada, sebab saya seorang doktor. Jadi ditanya apa boleh buat. Macam mobile klinik, pemeriksaan kesihatan. Saya bahagian kanak-kanak. Dan saya minta kolik saya, rakan saya di Tawakal untuk merawat atau memeriksa orang dewasa. Jadi ada dua klinik bergerak sekali. Di samping kanak-kanak dan juga dewasa. Betul. Jadi di samping itu kami juga ada buat sikit hygiene kit. Ada sikit kelainan mana kita bagi sabun, terus gigi. Dan ada yang lagi satu, kit tayamum lah. Ini terbarulah. Semua ni kita jalankan dalam pada masa yang sama. Di samping ada pengagihan makanan jugalah. Jadi itu kelainan yang kami bawa kali berbanding ini. Berbanding tahun sebelum ni. Anjurkan. Okey, baik. Kita bertanya dengan klub juga. Kalau kita lihat sekarang ni banyak badan-badan di luar sana, NGO ataupun bukan NGO, telah mengadakan program begini. Bagaimana klub boleh mempunyai satu inspirasi, itu lahir idea untuk mengadakan program sebegini, dan apa beza dengan yang lain? Apa harapan sebenarnya untuk yang ingin dibawakan oleh klub ini sebenarnya? Okey, klub Belati Matalim Sport Club ni adalah klub sukan secara asas lah. Okey, so dia adalah klub sukan, adalah non-profit punya klub di mana sesiapa saja boleh join untuk sertai klub sukan ni. Dan kami buat program CSR sebenarnya, fokus setiap Ramadan. Ini kali kedua kami. Di mana macam Dr. Faisal kata tadi, kami buat collaboration dengan KPJ Tawakal Specialist Hospital. Di mana musim sebelum ni saya fikir, kita tengok ada lopong dekat situ. Maksudnya kita tengok selain makanan, saya tengok dekat site sana banyak lagi sebenarnya yang ruang-ruang kosong. Contohnya macam kita nak sentuh kerohanian. Sebab itu idea tayamum dengan wuduk kit itu timbul di situ. Seperti mana yang dipaparkan di skrin sekarang. Macam mana, ya, boleh tengok di skrin. Macam mana cara guna. Kita juga ada agensi yang terlibat. Di samping bukan setakat Belati Matalim Sport Club, KPJ Tawakal. Kita ada beberapa entiti yang saya rasa cukup terharu lah. Sebab diorang willing untuk turun dengan sumbang kudrat tenaga percuma. Ini warga Malaysia memang boleh kita iktiraf sebagai warga yang begitu prihatin. Betul. Apabila dalam keadaan seperti ini, di mana memerlukan bantuan dan sebagainya, mereka akan sentiasa turun padang dan sentiasa ingin menghulurkan bantuan. Betul. Okey, Dr. Faizal,
Doktor ada katakan kali ini ada dua klinik bergerak yang akan di untuk kanak-kanak dan golongan dewasa. Jadi setelah penganjurannya kali pertama tahun lepas dan penambahbaikan yang dilakukan kali ini, apa di antara lain dari aspek kesihatan yang dapat dilihat kekurangannya? Jadi setelah melawat mereka, apa yang dapat dikenal pasti? Baik. Daripada pengalaman tahun lepas dan juga tahun ini, kebanyakan mereka yang menerima bantuan ini bukan sahaja orang gelandangan. Orang gelandangan ini kalau kita faham orang yang tiada rumah. Tapi sebenarnya ada banyak juga orang yang sebenarnya ada penginapan, bilik. Baik. Tapi mereka ini susah. Jadi mungkin mereka ada masalah dari segi kewangan atau masalah dari segi emosi. Jadi mungkin mereka ini malu atau takut dan tidak berkemampuan jugalah untuk mendapatkan bukan sahaja makanan, malah rawatan. Jadi jadi itulah kami datang. Betul, mobile clinic sangat limited apa yang kami boleh offer. Terhad. Jadi terhad, sangat terhad. Jadi kami bawa ubat demam, ubat batuk. Pada kanak-kanak yang sihat, yang saya tengok, kanak-kanak kami akan offer, tawarkan ubat cacing. Pencegahan. Okay, pencegahan. Pada masa yang sama, kita akan bagi nasihat cara-cara untuk ialah hygiene, banyak-banyak. Sebab dia orang ni lagi-lagi dekat apa ni, jalan kaki ayam. Jadi kita boleh bagi nasihat, bagi kesedaran supaya jaga. Pada masa yang sama, rawatlah jika ada apa-apa masalah yang saya nampak. Sebab ada budak tu ada kudis. So ada krim antibiotik kita boleh bagi. Batuk-batuk. Itulah yang biasa. Mana yang kita tengok di hospital, sama kita tengok apa yang sama. Kalau kita lihat di paparan TV yang disediakan sekarang, nampak macam ramai yang datang. Betul. Jadi pada tahun ini, apakah sasaran yang telah ditetapkan dan juga di mana spesifiknya program itu diadakan? Daripada pukul berapa? Daripada pukul berapa hingga pukul berapa? Mungkin Tazni ingin join ke lepas ni? Boleh. Saya pun nak tengok semuanya. Kita boleh pergi sekali. Okey, kalau kita tengok di paparan TV sekarang, memang ramai. Sebenarnya kami pun di luar expectation, kami pun di luar jangkaan sebenarnya. Sebab, cabaran terbesar kat sini adalah program ini kita buat di mana golongan gelandangan atau bukan setakat gelandangan lah macam Dr. Faisal ada mention tadi, golongan yang susah juga, yang turut berada di kawasan itu. Cabaran terbesarnya adalah kami buat program dan diorang tidak tahu kami datang. Dia bukan program siasat yang biasa yang mana kita tahu kehadiran. Itu cabaran terbesar kami. Di mana kami buat program ni, diorang tak tahu, ini cabaran terbesar. Sebab ada juga yang golongan yang tidak mahu didekati sebenarnya. Itu saya ada kata brief sebelum saya ada buat briefing dekat tim. Maksudnya saya kata cuba buka ruang dalam badan kita dulu. Apabila secara psikologi ni, apabila kita membuka, baru orang akan boleh dekat dengan kita lah. Itu yang saya brief tim KPJ dengan tim saya sendiri dengan ni. Jadi dekat situ kita buat dalam 500 pack dan alhamdulillah dalam 2 jam lebih dia habis. Sebab kita dekat situ yang orang kata very dedicated team apa semua tu, dan kita raikan orang kata apabila ada elemen mendekati golongan ini, ikhlas dan hati tu sebenarnya. Itu dia sangat 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 memberi perbezaan bagi saya lah. Sebab kadang-kadang golongan ini kita faham mental dia terlampau lemah. Ada juga golongan yang apabila saya jumpa, saya dekati, saya personal, yang sihat tubuh badan sebenarnya. Cumanya apabila kita bagi motivation, contoh macam saya selalu kata minta abang, kakak, ayah, ibu supaya rasa diorang ni didekati lah. So cuba dekati diorang dan cuba cakap, abang ni sebenarnya sihat. Kudrat ada. Kalau abang boleh bekerja, so abang mungkin tak ni. So feedback dia, ya ke abang boleh kerja. Cara approach tu penting. Kerana seperti mana dimaklumkan, emosi mereka tidak begitu stabil. Jadi perkara-perkara ni tidak semua dilahirkan dengan pendidikan yang sama. Tidak semua dilahirkan dengan apa yang sama. Jadi situasi yang sama. Itu yang kami maksudnya di sini, kami cuba dekati bukan setakat barangan. Kami cuba kerohanian tadi, emosi, motivation tadi. Sebab itu adanya item macam ada susu kambing, adanya agihan tayamum dengan wuduk kit, adanya pemberian hygiene kit selain makanan tadi.
Alhamdulillah. Jadi saya rasa ini merupakan salah satu usaha murni yang perlu diteruskan untuk bukan je tahun ni, seterusnya tanpa henti. Dan syabas juga doktor bagi pihak KPJ sendiri di atas usaha yang dilakukan dalam memberikan mereka sedikit sebanyak. Boleh join. Okey, antara minit terakhir ni mungkin doktor ingin buat sikit pesanan kepada orang ramai mengenai program ini. Saya harap program sebegini boleh di bukan setakat KPJ Tawakal, semua hospital lain, semua hospital lain boleh buat. Sebenarnya mobile clinic bukan benda yang baru. Dan saya harap orang yang menerima bantuan kami itu bukan setakat dapat bantuan fizikal saja, tapi dapat bantuan untuk memberi mereka semangat. Mengubah secara keseluruhan. Mereka, insyaAllah harapnya. Baik, syabas juga diucapkan. Dan kita harap program seperti ini akan terus diteruskan lagi. Betul. Okay. Terima kasih. Sambung kita. Sudi bersama kami di studio dan kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Dan Tasnim selepas. Okey, penerbit kita ni dia kalau saya ada, kena ada makanan. Jadi sebab kita daripada awal tadi Tasnim sebut kita pergi ke makanan tapi belum lagi sebenarnya. Belum lagi. Tapi saya nak bagi tahu anda ni, pada mereka yang dah tak ada idea tadi nak masak apa untuk berbuka puasa, menu berbuka puasa, hari ini ada special. Istimewa kita bawakan a vegetable spaghetti ugly olio. Jadi kita saksikan apa tu. Kita saksikan terlebih dahulu. Teruskan.